Halo semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosmed. Oke, di video kali ini saya akan jelaskan tutorial bagaimana cara mute grup dan juga channel di Telegram ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari channel ini. Oke deh, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke, langsung saja untuk langkah yang pertama, di sini kita masuk ke aplikasi Telegramnya terlebih dahulu. Kemudian kita buka grup Telegramnya. Selanjutnya kalian buka percakapannya. Nah, di sini teman-teman ketuk saja menu titik tiga yang ada di atas. Kemudian kalian pilih senyapkan notifikasi. Nah, kemudian di sini ada waktu ya untuk senyapkan notifikasi. Ada paling lama itu ada 2 hari. Ataupun yang paling bentar tuh ada 1 jam. Tetapi di sini saya buat saja nonaktifkan ya. Jadi selama saya belum mengaktifkannya kembali, maka notifikasi akan tetap mute atau senyap. Oke, lanjut untuk channel di Telegramnya. Di sini kita buka channelnya, salah satu channel. Kemudian sama kita ketuk di menu titik tiga di sini. Lalu kalian pilih saja senyapkan notifikasi. Oke, di sini sama, saya akan pilih nonaktifkan saja. Jadi selama saya belum mengaktifkannya kembali, maka notifikasi channel Telegram ini akan tetap senyap ya atau mute. Oke, itu tadi sedikit tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Terima kasih.